Siapa robot-robot tu? Kenapa diorang kejar kau? Diorang tu robot jeneral Grakakus. Diorang ditugaskan untuk memburu aku. Sebab aku handsome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, karena film dari Mikamoto itu sedang hype sekarang ya. Dan katanya filmnya bagus banget guys. Dan kebetulan di Indonesia itu masih lama ya, kemungkinan masih lama guys. Dan saya kebetulan udah gak tahan ya, udah gak kuat nih. Pengen tahu banget itu guys, seperti apa sebenarnya film ini sehingga mencapai berapa juta itu. Itu kutipan ya, apa keuntungan yang didapatkan dari film ini cuman berapa minggu gitu. Bahkan di Jepang, film Mikamoto atau seri animasi Mikamoto ini mendapatkan tempat lumayan guys, bagus gitu. Mendapatkan peminat yang ramai guys di sana. Saya baru tahu ini. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung lihat aja seperti apa Mikamoto Movie ini. Kebetulan ada 10 menit pertama. Ini ya paling enggak mengobati lah rasa penasaran saya akan film terbaru dari Mikamoto ini guys. Kita lihat sama-sama, 1, 2, 3, play. Mekabot Magnon! Dari pencipta. Oh, di sana udah cuti sekolah kah? Oh iya kali ya, Desember ya. Mikamoto Movie, dapatkan tiket sekarang. Keren sih ini konsepnya ya, Monster. Ini Monster ini nama ini ya, nama company ini ya, yang mengeluarkan animasi-animasi ini. Hening banget ini. Kayaknya kalau di bioskop ini mantep ini sih. Ini kredit sih sama orang-orang yang tadi ya, Nizam Abdul Razak. Ya apa ya maksudnya nih. Si ini gerakan silat apa nih? Jurus apa nih? Tunjukkan jurusan yang baru untuk ajar. Oh, baru diajar. Nanti openingnya udah. Oh, ini apa dunia robot ya? Oh, kita lihat guys, di bawahnya ada bahasa Jepangnya loh. Ini memang di apa untuk internasional ini guys, dirilis untuk internasional, untuk Jepang, untuk global juga ini ada bahasa Inggrisnya ya. Apa maksudnya ini? Di sisi lain kita lihat si Matt Tomato ini siapa sih nama ininya guys, nama pemerannya, nama dia sedang menunjukkan skill silatnya di hadapan gurunya, tok gurunya. Sedangkan di sisi lain ada pertempuran antar robot. Pertarungan antar robot. Tak cukup pantas. Lagi. Oh, belum. Kok kecepatannya kurang? Sinkron ya. Itu maksudnya. Padam. Belum berarti belum. Belum berarti. Aduh, gagal. Padam lah kau. Tepukan monyet. Ah, nggak boleh main curang.
nggak boleh. Berhenti main-main, Amato. Amato, ya. Udih. Hebatlah, Tok Sah. Kamu pun boleh jadi hebat. Tapi, kamu kena kurang bermain, Amato. Ajarlah saja tu. Bolehlah saya gunakan pada pembuli-pembuli kat sekolah nanti. Asyik gerakannya, ya. Silat bukan untuk kekerasan, Amato. Tujuannya. Ini adalah seni mempertahankan diri. Betul. Baik, Tok. Seni bela diri. Saya minta izin dulu, Tok. Saya dah lambat nak ke rumah pian. Baiklah. Hati-hati ke sana. Ini udah si Amato ini udah ini belum sih dia nemuin robotnya itu. Kirim salam pada pian dan ayahnya, Encik Aman. Baik, Tok. Ini udah bertemu robotnya kan ini. Mari beli popcorn, Bang. Popcorn. Oh ini. Bang, make a ball. Jangan buang masa, Bang. Elok abang buang duit beli popcorn saya ni. Abang nak beli apa? Minyak hitam? Jidoyo. Kau ingat aku ni robot biasa? Aku ni power spera lah. Mana? Oh, belum ini. Dia masih terpenjara. Belum ketemu ini. Makan benda-benda macam tu. Aduh. Yelah, Abang. Power spera, mana makan skru-skru ni? Tapi saya tahu Abang makan apa, Bang. Makan apa? Makan hati, kan? Makan hati. Saya tengok muka Abang macam apa, Bang. Abang jealous dengan diorang semua tu, kan? Kalau aku ada tuan, dah lama aku jadi juara perlawanan tu dan bebas dari penjara ni. Hai, tinggi betul cita-cita abang tu, eh? Tinggi betul. Tapi sebentar nak tunggu cita-cita tu tercapai. Apa kata abang kunyah dulu popcorn ni, bang? Macam bang? Yelah. Free je kan? Bang. Dah ambil. Jadi power spera itu ternyata banyak ya guys ya, ada berbaca-macam. Ini salah satunya si Mechabot ini dia. Jadi Mechabot itu dia memiliki kekuatan yang ketika ketemu dengan masternya, tuannya, dia akan jadi lebih kuat. Cuman masalahnya tuannya pun harus tuan yang benar yang tepat mungkin guys ya. Setelah sekian lama mencari, mereka sangkakan penjara ni mustahil untuk dikesan. Siap sedia untuk serang. Penjaranya dia diserang. Apa tujuannya diserang ini dia? Pengen apa dia? Kena sikit. Kau ni. Kirain dia. Tolong pula tu. Alah, aku dah latihan silat lah tadi. Kirain dia yang ngerjain. Aku dah tolong bagi idea kan. Kau tinggal nak buat je. Tinggal nak buat je? Kau cakap macam senang. Pas aku school driver tu. Jumpa tak? Jumpa? Nah. Boleh tak buat apa ini? Robot. Helm. Pembancu Koko Minja. Koko A3000. Main ring. Tergeming aku buat benda ni. Kau kena present. Tak nak lah aku present depan Cikgu Jimmy. Kata kerjasama. Kau bagi idea, aku buatkan. Kau present, aku jadi dummy. Yelah. Baiklah kelas. Saya memperkenalkan Koko A3000. Apa yang anda perlu buat ialah fikirkan sahaja. Biar saya teka. Koko tarik, koko ais, koko panas. Ini muka koko lemon ni. Kenapa dia? Siap. Betul lah
ambil Cindy baju minda aku. Eh, nama tu. Ha, tak sangka dari lukisan aku ni dah jadi realiti. Ini untuk anak-anak guys ya. Jangan pernah berhenti untuk berimajinasi, bermimpi. Mungkin dari mimpi itu suatu saat akan menjadi sebuah kenyataan gitu kan. Gak ada yang gak mungkin. Jadi tetaplah dengan mimpi kalian, mimpi yang positif tentunya, dengan imajinasi kalian, dengan ide-ide yang fresh. Sebaiklah ada kawan yang faham lukisan cakap ayam kau tu. Bagi ayam, ayam pun tak faham. Kau pintu ayah aku. Pian, kenapa komputer tu berbunyi? Entah. Apa benda ni, Pian? Sebenarnya. Oh, kerja ayah aku. Dah berminggu-minggu dia perhatikan komet ni. Oh. Komet ni dia orang yang pertama jumpa. Dia nama ke atas nama dia, Komet Aman. Oh, ini bapaknya. Huh? Pian. Macam mana boleh lari dari trajektori? Ada sesuatu yang tak kena ni. Trajektori ni menuju ke bumi. Kena laporkan perkara ni. Oh, diserang dulu. Tekan terminal. Cari dia sampai dapat. Dia nyari siapa dia? Power Spera tu kah? Gila. Hebat ini dia. Ini dia nyari ini kali ini. Nyari si mereka abot ya. Kerusakan teruk. Kita ditarik gravity plane berdekatan. Kayak kesedot ya, tersedot ini ya, gaya gravitasi. Dia nggak berhasil. Dia nggak berhasil menemukan si Power Spera, si Mekabot. Tapi nggak tahu dia nyari siapa nih, gerak aku sini ya. Jatuh di Malaysia dia jatuh. Oh si, bentar. Apa sih mecha botnya aja yang jatuh ya? Kau belum berapa menit? Oh 10 menit. Dapatkan tiket sebelum terlambat. Oke, ini lanjut ya. Mechabot. Serahkan diri. Jangan. Oh, di tangan aku. Aku Amatu, tuan baru kepada Mechabot. Robot hamba yang terhempas dari angkasa lepas. Robot hamba. Aku ni Power Spera lah. Jadi ini dia menceritakan sebelum kejadian bertemu dengan Amato ya, Mechabot. Kau tengok ni, Mechabot mechanize! Mecha Blasto! Ini yang awal-awal kemarin ya, yang pertama ini. Oh iya! Penyapa boleh jadi senapa Blasto? Siapa robot-robot tu? Kenapa diorang kejar kau? Diorang tu robot general Gratakus. Diorang ditugaskan untuk memburu aku. Sebab aku handsome. Kocak juga. Sempat lagi. Siap sedia untuk serangan. Orang ramai diminta berhati-hati. Laporkan sebarang insiden yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan bertindak sendirian macam mas mana tu. Dengar tak apa tu? Lari robotku! Aku bukan robot kau lah! Mechabot, mechanize! Baik!
Kerennya. Kau takkan dapat, Megabot. Berani kau gunakan dia? Buku bakal bertemu luas. Kuasa kau terlalu hebat. Berbahaya untuk budak seperti Amato. Amato, Wira lahir bukan dari kuasa. Wira lahir dari keberanian dan tanggungjawab. Tolong! Mana Megabot untuk budak? Siapa guys itu tadi ya? Merinding aku guys, sumpah merinding aku. Sekeren ini lah Malaysia bisa bikin animasi. Apa 3D ya, animasi 3D, gila sih. Waduh, kayaknya seru ini guys kalau nonton di Awagam ya, di bioskop ya, bareng anak-anak gitu. Jalan ceritanya menarik guys, nggak terlalu kekanak-kanakan gitu, enggak. Jadi ini seperti lebih umum ya, lebih umum. Jadi orang dewasa pun, orang seperti kita pun bisa menikmati cerita, menikmati film ini karena ada science fiksinya juga. Terus jadi masih ada relasi ke realitanya, masih make sense lah, masih masuk akal gitu. Kayak misalkan tadi kita lihat seperti yang tadi ada daya tarik buminya juga, terus ada masih ada science, masih ada ilmu pengetahuan yang memang dimasukkan gitu. Seperti tadi kita lihat dia mengamati komet, ternyata komet itu adalah salah satu kapal ya, salah satu penjara gitu kan. Terus jadi ada selain masuk ke dalam dunia anak-anak, tapi ini juga bisa masuk ke yang lebih luas lagi gitu, selain anak-anak seperti kita ini. Saya juga tertarik gitu guys, sumpah saya juga tertarik gitu guys. Terlebih juga ada elemen-elemen Nusantara ya, seperti silat atau pencak silat. Pokoknya keren guys, pokoknya keren. Ini wajib sekali ditonton, terutama kalau kalian memang masih ada di Malaysia ya. Saya sudah pulang di Indonesia, agak telat sebenarnya ini. Pokoknya ini salah satu film yang wajib banget ditonton sebelum 2023. Ini paling cocok memang kita nonton bareng-bareng bersama keluarga ya, bersama anak, istri gitu kan semua. Ini masuk, ini memang film menurut saya film yang disuguhkan atau film yang ditunjukkan untuk keluarga. Jadi bukan hanya untuk anak-anak, jadi orang tua yang menemaninya pun masih bisa menikmati film ini gitu guys. Ini menarik sekali guys. Mudah-mudahan sih ada 10 menit yang kedua. Gini kan 10 menit yang pertama nih, 10 menit yang kedua gitu kan, 10 menit yang ketiga. Jadi bisa nonton secara full di 10 menit gitu. Jadi ya sedikit mengobati dahaga dah penasaran saya gitu terhadap film ini gitu guys ya. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.